Mari kita cek 5 game MMORPG Android penghasil uang. Let's go guys. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas nih, ada 5 game MMORPG yang memang ini Android yang cukup lumayan direkomendasikan. Tapi sebelum ke videonya, subscribe dulu sekarang juga teman-teman, dan join ke grup kita di Telegram, dan WhatsApp aku juga ada di deskripsi teman-teman. Nah, kita sebelum mulai, ada sesuatu yang harus kalian ketahui teman-teman, dan fahami, mengerti, sadari, dimana game MMORPG ini gak bisa kita main sendirian, cari-cari caranya sendirian. Itu akan memakan waktu, mungkin 1 bulan kalian gak akan bisa ngasilin, mungkin 2 bulan kalian gak akan ngasilin, atau kalian berhenti dulu dan gak akan menghasilkan kalau kalian mainnya sendirian. Makanya aku ajak kalian buat sharing di Telegram group ya, buat chat di sana. Dan ya, yang lebih penting, lebih baik itu adalah cari mentornya, tanya-tanya biar bisa enak jalannya dan cuannya lebih cepat teman-teman. Ya, itu yang aku rasakan di Albion Online teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, kita ke sini. Woos. Nah, yang pertama adalah Track of Blood teman-teman. Di sini adalah Track of Blood di sini, ini wah GG ya, 4,9 bintang ya. Ini kayaknya gamenya baru ya teman-teman. Baru ada 105 review dan baru 5000 download teman-teman. Ya, ini Track of Blood ya, mungkin ini masih ini Korea ya teman-teman. Nih kayak gini gambarnya, bisa PVP Fantasy Club juga Track of Blood, dan tentu aja game MMORPG ya, free PVP dan boss ya, udah deh balik lagi ya. Ini kayaknya sih bisa trade ya teman-teman, ini harus dicek ya teman-teman. Biasanya kan kita cek satu-satu ya, tenang, nanti kita cek satu-satu dalamannya ya teman-teman. Nah, kita lihat reviewnya dulu. I have never play of the blues. Bahasa Inggris, gak ada bahasa Indonesia guys, aduh. Oke, teman-teman, ini yang pertama Track of Blood. Yang kedua adalah ini teman-teman, ini juga lagi rame teman-teman, ini Moonlight Sculptor Dark Gamer. Ini ada udah beberapa kali kita bikinkan kontennya teman-teman, dan katanya sih ini lagi hit ya di sekarang, itu sama kayak aksi di 2021 katanya ya. Kemarin ada temen yang datang ke sini, dan aku udah pernah mainkan game ini, mungkin kontennya juga silahkan dicari teman-teman, Dark Gamer Koinspirasi Digital gitu ya teman-teman. Dan dia punya ulasan parah, 2,5 bintang ya, 2000 ulasan kurang, dan yang downloadnya ada 100.000 lebih teman-teman, ratingnya di 16 plus teman-teman ya. Nah ini ya, ini benar-benar kita udah pernah mainkan teman-teman, Tides Glory nya kayak gini ya. Ya gitulah ya, mantap lah ya, ini juga keren. Nah sedikit doang gambarnya kayak gitu, dunia para pemain, dan ini bisa RMT teman-teman, real money trading. Nah ada yang komentar itu nanti bisa dibanned nih, gini teman-teman, setiap hampir semuanya game RMT itu memang dilarang untuk melakukan RMT karena pasti banyak scammer jadinya, dan akan menuduh si perusahaannya jadi scam, padahal bukan gitu teman-teman, itu membuat reputasi jelek. Makanya setiap game RMT itu ada triknya teman-teman, biar kalian tidak dibanned dan tetap aman menghasilkan uang. Makanya semuanya baik lagi ada ilmunya, itu satu. Yang kedua adalah kalau setiap apapun itu ada resikonya, jadi kalau kalian ya teman-teman takut akan resikonya, ya salah ya teman-teman. Harusnya kita kelola resiko itu supaya kita tidak masuk pada jurang-jurang kehancuran. Anjay, let's go guys ya. Oke, di sini yang berikutnya adalah Last Ultima teman-teman, ini Neo Limited. Nah ini Last Ultima ya, di sini adalah game-game MMORPG juga, I See the Land of the Fantasy ya, ini lebih keren kayaknya. Nanti kita akan cek ya review satu-satu gamenya, I Ask Can to Build My Kingdom segala macam. Wah, oh ini kayak gini pertarungannya ya teman-teman. Dan di sini kita lihat, di sini belum ada bahkan datanya ya teman-teman. Ini diupdate pada 19 Oktober ya, dan ratingnya 12 plus. Ini apakah belum ada yang download teman-teman? Aku nggak tahu nih kenapa. Oh kayaknya ini nggak bisa dimainkan di Indonesia deh ya, kalau ini kayaknya nggak bisa tuh ya. Oke lanjut aja, berikutnya adalah Icarus M Guild War. Ini juga game yang sudah pernah Koinspirasi Digital review gamenya ya teman-teman. Klik aja Koinspirasi Digital Icarus M gitu teman-teman. Nah di sini
Yang udah download 50.000 ya, ini lebih sedikit daripada Moonlight yang 100.000 dan ulasannya di sini kita lihat 4,3. Ini lebih bagus daripada Moonlight. Aku nggak tahu kenapa ini lebih bagus daripada Moonlight yang lagi rame. Oke, jadi Ikarus ini sama-sama punya, ini bakal lebih banyak ya ulasannya, tapi lebih bagus ulasannya teman-teman. Mungkin ini jadi pilihan ya. Unique class segala macam, dan di sini kita akan lihat family monster, guild dan teman ya teman-teman, world boss trade, dan tentu aja bisa RMT ya teman-teman, bisa real money trading ya teman-teman. Ya kalau real money-nya sih ya itu balik lagi selalu harus waspada ya teman-teman. Nah, di sini dari segi ini bahasa orang Indonesianya juga udah banyak teman-teman, mungkin tumben baik komentarnya. Oke, langsung aja ke yang ke terakhir. Ini ada di Aura Kingdom 2 Evolution teman-teman. X Legend Entertainment Co.Ltd. Di sini ada 4,1 dengan 1270 ulasan dan 50.000 download, plus sama aja ya. Ini juga bagus ternyata. Dan itulah dia 5 game teman-teman Android MMORPG yang bisa teman-teman coba pilih untuk dimainkan. Tentu aja saat ini aku lagi main yang namanya Albion Online teman-teman. Di sana aku merasa bisa lebih cepat cuannya dan udah lebih jelas ada mentornya teman-teman, trainernya teman-teman. Jadi buat kalian mau cobain juga game Albion Online ya, ini sekarang sayangnya lagi apa namanya, lagi maintenance ya teman-teman. Tuh ya, aku udah login dari tadi lagi maintenance. Nah saran aku buat kalian semua yang main game MMORPG itu jangan sendirian, karena kalau sendirian kalian buang-buang waktu. Ingat teman-teman, waktu kita terbatas, hidup kita cuma satu kali. Pastikan lebih cepat untuk menghasilkan uang, taikan penghasilan kita agar bisa cepat menikmati apa hasilnya nanti teman-teman ya, dan kita bisa bebas dari pinjol, bebas dari apa tuh namanya, game judai ya teman-teman. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa bebas dari utang seutuhnya, tidak hanya pinjol, tapi semua utangnya bisa beres. Makanya fokus aja naikin kemampuan kita, naikin penghasilan kita, dan terus upgrade diri teman-teman. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya bersama aku di Koinspirasi Digital. Jadi silahkan di subscribe dan masuk ke Telegram kita sekarang juga, biar kita bisa sharing teman-teman ya, maksudnya teman-teman yang lain. Dan hati-hati ya, tidak ada jaminan kalau kalian tidak di scam oleh orang-orang yang kalian tidak kenal. Jadi jangan sembarang transfer, jangan sembarang percaya ya. Jadi pastiin kalian WhatsApp aja ke aku kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang butuh, penting banget dijawab. Tapi jangan yang sepele-sepele ya guys, kenapa setiap setiap hal dipertanyakan padahal ada dibaca gitu teman-teman ya. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.